Pemerintah Kabupaten Sukabumi laksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020 yang bertema Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila di lapangan upacara Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Kamis 1 Oktober 2020. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, PJS Bupati Sukabumi, Ergani Muhammad, Komandan Upacara, Kapten Armit Sugeng Setiawan, dan diikuti oleh unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi, unsur TNI Polri, dan para kepala perangkat daerah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0622 Sukabumi, Letkol Armit Suyikno bertugas sebagai pembaca Pancasila, Kapolres Sukabumi, AKBP M. Lukman Syarif, pembaca naskah Undang-Undang 1945 dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara membacakan ikrar. Ergani Muhammad dalam amanatnya mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila lahir karena terjadinya gerakan 30 September 1965 atau dikenal G30S PKI. Kejadian itu menjadi masa kelam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut akibat upaya yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan faham komunisme, akan tetapi Tuhan Yang Maha Esa masih melindungi bangsa Indonesia sehingga bangsa dan negara ini tetap kokoh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ergani Muhammad menambahkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini diperingati di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang melumpuhkan semua sendi kehidupan. Pandemi COVID-19 adalah kondisi luar biasa atau extraordinary, maka penanganannya pun harus dilakukan secara extraordinary pula. Di akhir amanatnya, Ergani Muhammad menyebutkan bahwa tahun ini merupakan tahun politik dengan akan digelarnya pilkada serentak. Maka, diminta semua aparat agar berkonsentrasi dan berkontribusi dengan bekerja ekstra. Semua pihak perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada berjalan dengan kondusif, tertib, lancar, dan sukses dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.